Halo teman-teman semua, selamat pagi. Kembali lagi di dapur Sadia. Kali ini kita akan masak ikan mujair bakar pakai teflon. Bahan-bahan yang dibutuhkan yaitu 1/2 kg ikan mujair. Sini saya pakai yang ukuran sedang. Terus untuk bumbu olesnya saya pakai ketumbar bubuk, lada bubuk, kecap, dan juga margarin. Untuk sambalnya ini ada 2 buah tomat, 3 siung bawang merah, dan juga cabai. Untuk bumbu oles bakarnya di sini saya pakai margarin merek Amanda. Boleh merek apa saja terserah, yang penting margarin. Kita pakai kira-kira 2 sendok makan. Lada bubuk, ketumbar bubuk, dan juga kecap manis. Ini kecapnya kira-kira 6 sendok makan ya, jadi kira-kira saja. Membuat sambelnya bahannya simpel sekali. Yang pertama kita potong-potong dulu tomatnya, ukuran kecil-kecil seperti ini. Kemudian cabai. Untuk jumlah cabainya sesuai selera ya. Ini saya cuma pakai cabai hijau aja. Kita potong-potong semuanya, tomat, bawang, dan juga cabai. Kita tambahkan sedikit garam dan juga kecap manis. Lalu aduk-aduk sampai rata. Kalau kurang encer bisa ditambahkan air ya. Untuk langkah pertama kita goreng dulu ikannya. Kita kering seperti ini, kita angkat. Kering. Selanjutnya kita lumuri ikan dengan bumbu yang sudah kita persiapkan tadi. Semua sampai merata. Setelah ikan dilumuri merata, ikan siap untuk dibakar pakai teflon. Kita masak lagi ya, tinggal-tinggal ya.